Teman-teman, sini! Ayo! Sini! Oh, lihat itu, lihat tuh. Bagus. Kita lebih dekat ke sana yuk. Pengen lihat itu aku. Kita sudah ditunggu adik-adik. Nggak mau lihat itu dulu. Kok malah ngambek? Di sini aja. Nggak mau, aku mau lihat itu. Kak Ria, tolong diberitahu ini. Jangan ngambek, aku ngambek aja, biar aja. Ini kita itu datang dari Indonesia ke Disneyland, enggak apa-apa. Biarin, aku ngambek aja. Ya adik-adik ya, shalom adik-adik, ini loh pada ngambek. Ya toh, ini Kak Bob dan Kak Nana, Kak Riyad, juga Kak Novi sedang ada di Disneyland. Apa ada yang bilang itu kelihatannya Disneyland dari Hong Kong? Iya benar, memang ini di Disneyland Hong Kong, adik-adik pinter. Ini memang Kak Bob ada di Disneyland Hong Kong, betul itu. Siap memuji Tuhan? Siap ya? Oke, kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Siapkan hati, pikiran, semua tubuhmu. Bangkit berdiri dan kita akan memuji nama Tuhan. Oke, sudah berdiri? Oke, kita mau berdoa dulu ya. Kakak-kakak tunggu sebentar, kita berdoa dulu ya. Sebelum kita nanti akan memuji nama Tuhan bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang surga, kami mengucap syukur Tuhan. Pada hari Minggu ini kami boleh kembali beribadah di ibadah Eagleness di rumah. Kami percaya semua karena perkenanmu, karena izinmu kami boleh mendengarkan acara ini dan melihat bersama-sama. Terima kasih Tuhan, berkati agar semua boleh menjadikan berkat buat kami semua. Kami mau memujimu, kami mau mendengarkan firmanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, siapkan diri kakak-kakak. Ya, oke adik-adik, kita semua sudah siap nyanyi ya toh. Tadi Kak Nana sempat ngambek loh, Kak Nana gak boleh ngambek-ngambek. Ya adik-adik ya, yang di rumah masih suka ngambek-ngambek sama mama papa, suka marah-marah sama mama papa, ayo gak boleh ya. Sekarang Kak Bob mau ngajak nyanyi semuanya untuk kita tidak ngambek lagi dan tidak marah lagi. Oke, kita nyanyi bersama ya. Yuk semua bangkit berdiri. Kita belajar lagu ini bersama. Kita nyanyikan bersama-sama. Oke adik-adik, yuk kita nyanyikan. Ayolah kemari kita nyanyi-nyanyi lagu ceria, lagu yang indah. Ayolah kemari kita happy-happy dengan nada, nada-nada yang indah. Jangan suka ngambek-ngambek aja, jangan suka marah-marah aja. Lebih baik kita nyanyi aja, shalalala haleluya. Sekali lagi dari depan ya. Ayolah kemari kita nyanyi-nyanyi lagu ceria, lagu yang indah. Ayolah kemari kita happy-happy, dengarkan nada, nada-nada yang indah. Jangan suka ngambek-ngambek aja. Jangan suka marah-marah aja. Lebih baik kita nyanyi aja, shalalala haleluya. Semua di rumah nyanyi. Jangan suka ngambek-ngambek aja. Jangan suka marah, marah-marah aja. Lebih baik kita nyanyi aja, shalalala haleluya. Sekali lagi, jangan suka ngambek, jangan suka ngambek aja. Jangan suka marah-marah aja. Lebih baik kita nyanyi aja, shalalala. Sekali lagi, jangan suka ngambek, ngambek aja. Jangan suka marah-marah aja. Lebih baik kita nyanyi aja, shalalala haleluya, shalalala, shalalala haleluya, shalalala, shalalala haleluya. Puji Tuhan, tepuk tangan untuk Tuhan. Oke adik-adik, jadi gak boleh ngambek ya. Gak boleh marah-marah sama mama papa. Gak boleh ngambek-ngambekan ya.
Oke, sekarang kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan dan menyanyikan sebuah lagu. Tapi adik-adik bisa duduk aja ya, gak usah berdiri. Duduk yang tenang, yang nyaman. Kita mau menyembah Tuhan. Kalau adik-adik terganggu dengan kanan kiri, adik-adik boleh memejamkan mata ya. Kalau adik-adik belum bisa lagunya, adik-adik boleh melihat dulu ya toh. Belajar lagunya sama Kak Bob, kemudian baru menyembah bersama Kak Bob ya. Siap menyembah? Sebelum masuk firman, oke, mari kita sembah Tuhan dengan lagu Ku Menyembahmu. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu. Hidup dalam kekudusan, senangkan hatimu. Sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan kau segalanya bagiku. Ku menyembahmu, ku menyembahmu. Kaulah yang terutama, ku sembahmu, ku memujimu. Dalam kekudusanmu, Tuhan. Sekali lagi adik-adik, kita nyanyikan dari depan ya. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu. Hidup dalam kekudusan, senangkan hatimu. Sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan kau segalanya bagiku. Ku menyembahmu, ku menyembahmu. Kau yang terutama, ku sembahmu. Ku memujimu, memujimu. Dalam kekudusanmu, sekali lagi katakan, ku menyembahmu, ku menyembahmu. Kaulah yang terutama, ku sembahmu, ku memujimu, memujimu. Dalam kekudusanmu, adik-adik, kita sembah, kita sembah. Kita sama-sama di rumah, yang di rumah kita katakan bersama-sama. Ku menyembahmu, kaulah yang terutama, di sembahmu ku memujimu, memujimu. Dalam kekudusanmu, Tuhan, ku menyembahmu, ku menyembahmu. Mari adik-adik semua katakan, kaulah dialah yang terutama dalam hidup kita. Ku sembahmu. Mari adik-adik puji, ku memujimu, memujimu. Dalam kekudusanmu, Tuhan. Sekali lagi katakan, oh, ku menyembahmu, kaulah yang terutama. Kudusanmu,
kekudusanmu Tuhan. Dalam kekudusanmu Tuhan. Dalam kekudusanmu Tuhan. Kekudusanmu Tuhan. Mari sembah. Terima kasih Tuhan. Kami mau sembah. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami siap, hati kami siap, telinga kami siap Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau bimbing kami agar firman ini boleh tertanam dalam hati kami hingga kami dewasa nanti. Menjadi pedoman, menjadi pegangan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari ini. Dan Engkau mau bicara kepada kami melalui firman-Mu. Kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa kan? Nah, ketemu dengan Kak Ira lagi. Minggu ini, Kak Ira mau cerita tentang pribadi yang suka menyembuhkan. Siapa ayo? Ada yang tahu? Coba, siapa ya pribadi yang suka menyembuhkan itu? Ayo, siapa? Iya, betul adik-adik. Pribadi itu adalah Tuhan Yesus. Siapa adik-adik? Tuhan Yesus. Nah, dari kata-kata tadi, Kak Ira punya contoh nih. Nah, Tuhan Yesus itu suka menyembuhkan siapa sih? Nah, yuk kita baca di Lukas 8 ayat 40 sampai 56. Nah, adik-adik, dari kitab tadi menceritakan tentang seorang gadis yang sudah lama sakit keras. Anak siapa di situ? Nah, anaknya Bapak Yairus. Nah, anak Bapak Yairus ini sudah lama sekali sakitnya. Dan apa yang dilakukan Bapak Yairus? Dia juga sudah membawa anak ini ke tabib, ke dokter, tapi tidak ada yang bisa menyembuhkan. Nah, apa yang dilakukan Bapak Yairus? Suatu saat Tuhan Yesus datang ke kota Pak Yairus. Dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan apa yang dilakukan Pak Yairus? Yang dilakukan Pak Yairus meminta pertolongan Tuhan Yesus. Mau enggak ya Tuhan Yesus menolong Pak Yairus? Nah, ada yang tahu? Mau enggak ya? Tentu mau dong. Akhirnya Tuhan Yesus datang ke rumah Pak Yairus. Dan apa yang terjadi? Tuhan Yesus menyembuhkan anak dari Pak Yairus. Tak lama kemudian anak Pak Yairus pun sembuh. Nah, tadi padahal anak Pak Yairus sudah sakit keras, hampir saja meninggal. Tapi setelah Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus melakukan mujizat adik-adik. Dibangunkannya anak Pak Yairus dan gak jadi meninggal, tetapi malah sembuh. Itu yang contoh pertama. Contoh yang kedua, ada seorang gadis yang sudah 12 tahun mengalami
pendarahan. Kalau pendarahan itu sakit nggak sih adik-adik? Pasti sakit sekali ya. Itu sudah lama sekali. Dan tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Nah, saat itu ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia hanya memegang jubah Tuhan Yesus. Karena punya iman, karena dia percaya bahwa dia bisa sembuh, apa yang terjadi? Wanita itu menjadi sembuh. Nah, adik-adik, dari dua contoh tadi, nah, kita bisa ambil kesimpulan adik-adik, bahwa Tuhan Yesus itu suka menolong. Biarpun kita meminta pertolongan ataupun tidak, Tuhan Yesus itu tetap pribadi yang peduli. Oke adik-adik, yuk sekarang kita lihat aja videonya biar adik-adik lebih paham. Oke, yuk, yuk kita lihat yuk videonya yuk. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya, yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut. Percaya saja, dan anakmu akan selamat." Setibanya di rumah Yairus, semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis. Ia tidak mati, tetapi tidur." Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, "Talita kum, hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Adik-adik sudah lihat videonya kan? Nah, terus apa dong yang harus kita lakukan? Ayo, siapa yang tahu? Nah, dari video tadi mengajarkan kita untuk selalu percaya kepada Tuhan, untuk selalu berharap kepada Tuhan bila adik-adik sakit, ya.
apa yang harus dilakukan? Satu, hafal dulu, ayo. Yang pertama, berdoa dulu sama Tuhan Yesus, meminta pertolongan Tuhan Yesus. Nanti Tuhan Yesus akan menolong enggak ya? Pastinya Tuhan Yesus akan menolong kita. Tuhan Yesus selalu mendengar doa adik-adik semua. Nah, terus yang kedua, adik-adik harus percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus itu selalu peduli kepada kita, kepada orang tua kita, dan semua keluarga kita. Jadi, kita harus selalu percaya supaya apa adik-adik? Tuhan Yesus selalu menolong kita. Oke? Oke adik-adik, biarpun kita meminta atau tidak, Tuhan Yesus itu tetap peduli loh. Jadi adik-adik tidak boleh meragukan kebaikan Tuhan Yesus. Oke? Yuk adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita pada hari ini, kita berdoa dulu yuk. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa Bapa kami. Oke? Yuk. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk segala kasih-Mu Bapa yang Engkau berikan buat kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu selalu sempurna buat kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berkati keluarga kami Tuhan, berkati semua yang ada di rumah yang ada bersama kami Tuhan. Berkati juga sekolah kami Tuhan, biarpun masih secara online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kami kepandaian. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berkati kakak-kakak Eagle Nest, berkati keluarga kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, adik-adik sudah dengarkan firman Tuhan. Bahkan sudah nonton videonya juga toh. Oke, siapa yang diberkati? Oh, kamu melihat. Oh iya, wah luar biasa ya firmannya ya adik-adik ya. Luar biasa. Oke, adik-adik. Untuk penugasannya jangan lupa kontak ke siapa? Ke siapa? Hah, mama papa? Oh bukan, kontak ke mentormu, betul. Cari mentornya, kontak. Kak, aku minta penugasan ini. Apa ini pertanyaannya ya? Dan coba jawab pertanyaan dari kakak-kakak mentor ya. Kemudian kalau ada adik yang mau persembahan ya, minta bantuan orang tua ya, boleh. Kalau ada adik mau persembahan juga di gereja ada kotaknya. Tinggal dimasukkan ke dalam kotak di depan kantor administrasi gereja ya. Oke, kalau ada adik mau cara transfer, transfer minta bantuan mama papa ya. Di sini transfernya. Oke, okay? Ya. Nah, sekarang kakak mau mengumumkan pengumuman penting nih, ya you know? Biasanya kalau di bulan Juli Agustus itu pasti ada adik ngikuti kegiatan Eagleness yang sangat menarik, ya you toh. Know? Biasanya kita keluar namanya Eagleness Bible Camp, ya you toh. Know? Nah, kali ini karena ada pandemi COVID-19, maka kita tidak bisa keluar-keluar adik-adik. Tapi jangan khawatir, gak usah nangis, gak usah ngambek ya toh. Karena Eagleness akan buat acara INOC ya, Eagleness Online Camp. Waduh luar biasa itu acaranya. Camp kok di online kan, nah terus gimana? Ya tunggu tanggal mainnya. Kapan kak? Tanggal 20 dan 21 Agustus akan ada Eagleness Online Camp.
Wah, luar biasa. Pasti di situ adik-adik akan terima firman Tuhan, akan terima permainan baru, eksperimen, dan kita bersama-sama bersenang-senang dalam Ignis Online Camp, ya. Berapa bayarnya? Bayar kontribusinya Rp50.000 adik-adik. Dan adik-adik dari Rp50.000 itu nanti adik-adik dapat yang disebut Camp Kit. Apa itu Camp Kit? Waduh, itu nanti ada di dalam Camp Kit itu ada banyak sekali benda-benda yang akan digunakan untuk camp, ya. Adik-adik tertarik? Mau ikutan? Segera daftar, hubungi mentornya. Kak, aku mau ikut, Kak. Aku mau ikut. Ya, nanti mentornya akan kasih tahu bagaimana cara mendaftarnya, bagaimana cara transfernya dan lain sebagainya, ya. Kak Bob tunggu di tanggal 20 dan 21 Agustus 2020, ya. Kita akan bersama-sama melakukan Ignis Online Camp. Oke? Sudah adik-adik? Oke, kita akan tutup ibadah kali ini karena Kak Bob masih mau lihat Eagle, apa? Ini kakak-kakak Eagles mau lihat itu Disneyland di belakang, ada Disneyland ya toh. Apa? Disneyland dari Hong Kong. Betul, dari Hong Kong, betul memang ya. Itu kita akan ke sana adik-adik ya. Kita lihat Disneyland Hong Kong bener itu ada pesta kembang api. Ya. Oke, shalom adik-adik. Kakak-kakak salam buat adik-adik. Yo, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Oke, yuk kita menuju sana yuk ke Disneyland yuk. Ya. Yeah. Ya. Yeah.